I deserve better. And so do you. Mixed feelings. Ada tak sangka, speechless, happy yang teramat sangat. At the same time, sedih pun ada. Sebab pun ada. Semualah. Bagi Bella, ni adalah salah satu momen yang Bella rasa macam, eh, betul ke ni? Macam apa yang jadi ni? Apa yang Bella boleh cakap pada malam tu, keputusan keluar, Bella hanya mampu cakap Alhamdulillah and I cried. Tu je. Tidur tersenyum apa? Sunyi, lagi kau cuba, lagi ku tak peduli. Maaf aku terluka, hilang kata bermakna, hilang di depan mata, hilang begitu saja. Bintang sudah ku ukir, janji sudah kemungkir, walau di dalam. Obviously. Bella cuma tengok karya yang dihasilkan oleh siapa-siapa saja yang kena dengan Bella, okay, Bella proceed. Tapi kalau sekiranya benda tu tak kena dengan kemampuan vokal Bella, tak berani nak galas tanggungjawab tu. Plus, he is my best friend and I know how talented he is. So, Bella memang tak ada second thought every time dia bagi Bella hasil karya dia. So, Bella masih lagi di Jakarta and suddenly he just text me. Dia cakap, okay, are you free tonight? Jom kita record malam ni. And I was like, okay. So, I flew all the way from Jakarta to KL to record peluang kedua song. Peluang kedua antara lagu yang terbaik yang Bella pernah Bella nyanyikan. But before this ada Pemata Hati, that was my breakthrough. Dan dari situ orang kenal Nabila Razali. Tapi dari peluang kedua ni orang nampak sisi lain Nabila Razali. Okay, Nabila nyanyi lagu ballad dan orang selalu tengok macam oh cumi-cumi, happy-happy. Kali ni Bella tampilkan mood yang sedih, sendu yang semua orang boleh relate dengan story lagu peluang kedua ni. Diorang pun ada cerita peluang kedua diorang masing-masing. So, itu dah cukup menggembirakan untuk Bella because it's not just me singing tapi diorang pun turut terlibat sama dalam ceritakan peluang kedua diorang masing-masing. Maaf ku tak sengaja tanpa sedar. Ku di sini menunggu dan terus menunggu dirimu. Untuk masa sekarang ni belum lagi pulih sepenuhnya. Ibu Bella kata dia sense something is not right. Kita pergi check dekat doktor. Benda ni bukan benda yang ringan. Sebab kalau kata dia semakin serius, dia boleh jadi lagi teruk sampai nanti entah bila-bila Bella dah tak boleh nyanyi. But at the same time, sebab semi-final and then result pun keluar, Bella pun macam okay, terkejut, okay, what next? Bella decide untuk nyanyikan lagu peluang kedua ni sendiri. Walaupun kesihatan belum lagi pulih sepenuhnya, but I think like this is opportunity yang Bella tak boleh nak lepaskan. Dan insyaAllah, kesihatan Bella bertambah baiklah bila menjelang AJL nanti insyaAllah. Janji sudah kemungkir, walau di dalam luka, kau wajar ku berjuang, sayang takkan terbuang, adakah ini peluang, maaf rindu. Celcom expects truly unlimited internet tanpa had, alami dua kali kelajuan serendah RM12 je.